Dan antara lainnya, mereka menghalalkan makan buaya. Buaya. Sebab berdasarkan hadis yang apa ni, sebab yang ada orang kata macam mana boleh boleh makan buaya pula. Sebab Nabi kata, kerana Nabi SAW naha an kulli zina bin. Nabi melarang daripada makan setiap binatang yang bertaring. Tapi mazhab Maliki membalas pada hadis tersebut. Hadis itu adalah tertakluk kepada binatang darat. Binatang-binatang laut tak ada larangan. Jadi sebab dia kata, dia orang beranggapan daging buaya itu halal. Antara amalan amalan para ulama mazhab ni, mereka tak semestinya asal hadis sahih maka itu boleh buat boleh apa, itulah sahih pandangan mazhab. Tak, kadang-kadang ulama ni dia ada cara dia. Boleh tentu hadis hadis Bukhari sekalipun kalau berlanggar dengan usul, kalau berlanggar dengan usul tak pakai macam itu je. Antara Maliki ni, dia orang sangat berpegang dengan amal ahli Madinah. Sebab Imam Malik berpandangan pengamalan ahli Madinah ni salah satu sebabnya mereka sangat kuat pengamalan ahli Madinah, kerana itu tempat turunnya wahyu. Dan para sahabat masih ada lagi dekat sana ketika zaman Malik. Ada masa apa, maksudnya kuat. Maksudnya pengamalan satu pun di Madinah tu bagaikan riwayat mutawatir. Sebab ramai yang yang membuat perkara yang sama. Di tempat turunnya wahyu buat perkara yang sama. Itu riwayat mutawatir. Ha, bagi dia ahli Madinah ni dah macam riwayat mutawatir.